Terus terang, Amoeboy tak tahulah macam mana seorang pembunuh bersiri boleh beroperasi selama lebih 10 tahun tanpa ditangkap, guys. Pembunuh bersiri ni pandai sangat ke? Sampai polis tak dapat kesan jejak diorang ni. Kalau korang tengok Ted Bundy, 4 tahun baru dia kena tangkap dan mangsa dia hampir 30 orang. Jeffrey Dahmer pula, 13 tahun. John Wayne Gacy ataupun The Killer Clown, 11 tahun. Dan pembunuh yang kita akan sembang pada hari ini, dia beroperasi selama 12 tahun. Dan dia hanya ditangkap selepas 40 tahun. Dia punya mangsa pula bukan sikit-sikit, guys. Dia ni terlibat dengan 150 kes pecah rumah, 50 kes dan 13 tuduhan membunuh. Dan yang paling tak boleh belah adalah cara dia melakukan perbuatan keji dia. Abang Boy rasa tak ramai yang pernah dengar pasal Mamat ni. Memang kenalah dengan tema channel Bamboy TV. Abang Boy akan cuba cover kes-kes yang pelik dan rare. So kalau korang dah ready, seperti biasa, let's roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan exotic macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Pada 2 Disember 1978, di Bandar San Jose, seorang lelaki misteri memecah masuk ke dalam sebuah rumah seorang nurse. Pada masa tu, mamat misteri ni dah buat chaos dekat bandar tu sampaikan diberi gelaran East Area Rape ataupun EAR. Lelaki misteri tu mengejutkan nurse tu dan pasangannya sambil memegang sepucuk pistol. Dia mengarahkan suami nurse tu untuk duduk melutut dan menyuruh nurse tu mengikat tangan suaminya di belakang. Dan bila semuanya dah selesai, lelaki misteri tu buat satu benda yang pelik. Dia pergi ke dapur dan ambil satu pinggan dan meletakkan pinggan tu dekat atas kepala si suami. Ha, pelik kan? Lelaki misteri tu kemudiannya berbisik, "Kalau aku dengar bunyi pinggan tu jatuh, aku akan bunuh korang berdua." Sejurus je lepas dia cakap macam tu, dia terus mengheret nurse tu ke bilik sebelah dan... Korang bayangkanlah betapa helplessnya rasa kalau kita dalam situasi tu. Korang dengar dekat bilik sebelah, orang yang korang sayang diserang, tetapi korang tak boleh nak buat apa. Hei, jam kepala tu. Bila dah settle buat benda terkutuk tu, dia mengikat tangan dan kaki nurse tu. Lepas tu dia buat satu lagi benda pelik. Dia pergi ke dapur sekali lagi dan kali ni lelaki misteri tu teresak-esak menangis. Sambil dia menangis tu, dia menyebut, "Bonnie, I hate you," berulang-ulang kali. Tak berapa lama selepas tu, EAR terus menghilangkan diri. Benda ni berlaku, serius meninggalkan trauma dekat bangsa. Dia punya trauma tu bukan sekejap weh, sampaikan bercerai-berai. Nurse tu sebenarnya bukan bangsa pertama lelaki misteri tu, dan juga bukan yang terakhir. Sebelum lelaki misteri tu dikenali sebagai EAR, mamat ni dah famous gila dah. Daripada tahun 1973 hingga 1976, dia dikenali dengan nama lain, The Visalia Ransacker. Dia punya padu tu, dia berjaya memecah masuk dan merompak sebanyak 150 rumah tanpa ditangkap, guys. Bila kita cakap pasal merompak ni, mesti kita fikir dia curi duit ke ataupun barang kemas. Hei, dalam kes ni tak, guys. Bukan benda-benda tu yang dicari. Dia curi benda-benda yang tak ada value langsung. Antara barang yang dicuri adalah cincin silver, gelang tangan yang telah diukir nama pemilik, baseball card, dan yang paling tak boleh brain adalah sampaikan buku stamp pun dia sapu. Duit ke barang kemas ke, dia buat tak tahu je. Hei, pelik gila cow. So benda ni memeningkan pihak berkuasa, sebab lelaki misteri ni padu dalam bab menghilangkan jejak dia. Rumah memang bersepah, tetapi tak ada satu pun bukti yang suspek ni tinggal dekat tempat kejadian. Suspek ni juga padu bab planning. Dalam setiap rumah yang dia plan nak merompak ni, dia akan plan dekat mana dia nak keluar, jalan apa yang dia nak ambil untuk melarikan diri, dan juga jalan mana yang dia perlu ambil kalau polis ni kejar dia.
Semua benda lah memang berhati-hati gila. Tetapi sesuatu telah terjadi pada 11 September 1975. Satu insiden telah mengubah seorang pencopet ni kepada seorang pembunuh yang menggilakan darah. Claude Snelling, seorang profesor universiti dalam bidang jurnalis yang berumur 45 tahun, tiba-tiba terjaga daripada tidurnya. Bunyi tu sebenarnya datang daripada bilik anak dia. Masa tu pukul 2 pagi tau. Sebenarnya satu family memang tengah berjaga-jaga sebab beberapa bulan sebelum tu ada satu insiden yang terjadi dekat keluarga ni. Pada bulan Februari tahun tu, Cloud telah mengejar seorang lelaki kaki skodeng yang mengintai ke dalam bilik anaknya pada pukul 10 malam. Tetapi dia tak berjaya nak tangkap lelaki tu. Dan sekali lagi pada malam 11 September tu, anaknya dikacau. Cloud tak banyak cakap. Dia terus capai kayu baseball dan berlari menuju ke bilik anaknya. Buka-buka je pintu, dia tengok separuh daripada badan anaknya dah keluar daripada tingkap dah. Cloud keluar rumah pula dengan harapan dapat menyelamatkan anaknya dan menuju ke arah garage. Elok je dia menyuruh suspek untuk berhenti. Suspek terus melepaskan dua das tembakan kepada Cloud. Cloud terus rebah guys. Dia mati di pangkuan isterinya. Sementara anak perempuan Cloud berjaya diselamatkan, tetapi ayah dia pula mati. Hei, gila trauma tu. Suspek yang memakai topeng terus berlarikan diri daripada tempat kejadian dengan basikal bilik keluarga tu. Bila polis temu bual mangsa, keadaan dia terlalu trauma sehingga kan dia tak boleh nak bercakap. Polis terpaksa menggunakan khidmat hipnotis. Alah, yang jenis pukau-pukau tu lah. Tetapi disebabkan suspek ni memakai topeng dan berpakaian gelap, tak banyak info yang polis dapat. Seluruh kejiranan memang tengah high alert pada masa ni. Masing-masing tengah berjaga-jaga. Setiap malam ada je kumpulan penduduk yang akan meronda. Tetapi walaupun dengan segala usaha yang diorang buat ni, kes pecah rumah masih lagi berlaku. Hanya beberapa bulan selepas tu, pada 12 Disember, suspek telah memecah masuk ke dalam sebuah rumah yang secara kebetulannya mempunyai polis yang menyamar. Pegawai polis tu berjaya membuat suspek ni berhenti dan menanggalkan topengnya. Tetapi entah macam mana tak, dalam sekelip mata je, suspek berjaya mengacukan pistol ke arah polis tu dan melepaskan tembakan. Tembakan tu terkena di bahagian pipi dan juga flashlight milik pegawai tu. Suspek kemudiannya berjaya melarikan diri ke hutan di belakang rumah. Mujurlah si polis tu selamat. Dia memberi gambaran yang suspek adalah seorang lelaki berkulit putih, berumur 25 hingga 35 tahun, mempunyai ketinggian 5 kaki 10 inci dan berat lebih kurang 80 kg. Memiliki muka yang bulat, ada lekuk di dagu dan rahang yang agak luas. Memiliki rambut yang pendek dan berwarna blond. Menurut polis tu, nampak macam askar. Dia juga mention yang muka suspek ni macam baby face sikit. Disebabkan muka dah diketahui polis, penempatan Visalia tak lagi diganggu oleh suspek misteri ni. Ingatkan suspek ni berhentilah sebab takut. Mana maunya. Pada tahun baru 1976, The Visalia Ransacker berubah tempat dia cari makan. Dia telah berpindah ke Sacramento, di mana pencopet ni evolve ataupun berubah menjadi seorang perogol berseri. Selama 3 tahun, suspek mengganggu kawasan penempatan di Sacramento. Nama dia dah berubah lah. Dia bukan lagi dikenali sebagai The Visalia Ransacker, tetapi East Area ataupun EAR. Selalunya dia beroperasi di 3 penempatan je, iaitu di area Rancho Cordova, Citrus Heights dan Carmichael. Mamat gila ni ada bangsa spesifik yang dijadikan buruan. Dia akan target rumah setingkat di area penempatan sederhana. Dia lebih suka penempatan yang dekat dengan sekolah ataupun parit ataupun hutan supaya senang dia nak melarikan diri. Ciri-ciri mangsa dia pula adalah perempuan yang tinggal bersendirian. Suspek ni akan stalk mangsa berhari-hari guys. Kadang-kadang berminggu-minggu. Dia buat macam tu adalah untuk belajar cara hidup mangsa. Mangsa ni bangun pukul berapa, pergi kerja pukul berapa, pukul berapa balik kerja and so on lah. Suspek kemudiannya akan membecah masuk kat dalam rumah tu bila rumah tu tak ada orang. Dia akan belajar selok-belok rumah tu, especially tempat dia nak melarikan diri kalau apa-apa terjadi. Dia akan meninggalkan pistol ataupun tali di tempat-tempat tertentu dan merosakkan kunci pintu supaya dia senang nak keluar masuk. Walaupun dia akan mencari perempuan yang tinggal berseorangan, benda tu tak menghalang suspek daripada target couple juga. Macam kes yang Abang Boy mention tadi pada awal-awal video. Kalau dia pecah masuk couple pula, dia akan memaksa si isteri tu ikat tangan suaminya dan memaksa suaminya untuk melutut di lantai. Dia akan meletakkan beberapa pinggan di kepala suaminya dan terus isterinya di bilik sebelah. Ada kalanya suspek akan si isteri ni di depan suami sambil mengacukan pistol ke arah suaminya. Gila guys, memang sakit mamat ni.
dia rasa seronok gila bila dia buat macam tu. Tapi kan, korang nak tahu tak apa yang tak boleh belah? Selalunya suspek rogol ni akan melarikan diri selepas melakukan benda terkutuk tu. Yang kes ni, suspek tak belah guys. Dia melepak dekat dalam rumah tu selama beberapa jam. Dia akan masak breakfast dan kadang-kadang tu dia akan duduk dekat porch depan rumah sambil melihat matahari terbit guys. So benda yang dia buat ni telah meninggalkan banyak gila kesan DNA di sekitar rumah. Rambut dia lah, kesan cap jari dan juga sisa kumbahan. Walaupun macam tu, polis tak dapat jumpa orang dia. Kalau korang nak tahu, polis ada menyimpan setiap rekod penjenayah yang telah ditangkap, daripada cap jari sampailah ke DNA penjenayah. So disebabkan suspek dalam kes ni tak pernah ditangkap, DNA dia tak ada dalam rekod polis. Disebabkan inilah susah gila diorang nak mengenal pasti suspek. Lepas tu, ini zaman 70-an pula, teknologi DNA tak se-advance macam sekarang ni. So tak banyak yang dapat polis buat pada masa tu. So suspek ni tahu pasal benda ni. Dia mengambil peluang dan melakukan jenayahnya berulang-ulang kali tanpa risau. Mangsa yang telah ditemu bual polis mengatakan selepas habis je dia melakukan perbuatan terkutuk tu, dia akan keluar daripada bilik dan menyorok. Mangsa akan assume yang suspek ni dah blah. Elok je diorang ni cuba bangun untuk dapatkan bantuan, suspek terus keluar dan continue perbuatan terkutuk dia. Hei, gila guys. Main acah-acah pula. Memang sick gila mamat ni. Korang bayangkanlah, mangsa ni sampai takut nak bergerak selama berjam-jam walaupun suspek dah blah daripada tempat kejadian. Oi, psycho mat. Tapi korang nak tahu tak benda paling sick yang si psycho ni dah buat? Beberapa hari selepas kejadian tu, suspek akan call mangsanya dan menakut-nakutkan mangsa dengan ugutan bunuh. Mamat ni dah buat macam-macam kot dekat mangsa. Tak cukup dengan tu kot, dia call pula berkali-kali semata-mata untuk seksa mental mangsa-mangsa dia. Bukan sehari je dia call kot, berhari-hari. Disebabkan serangan demi serangan, seluruh penduduk Sacramento hidup dalam ketakutan. Bar-bar dan kelab malam dah tak ada pengunjung. Rumah akan sentiasa dikunci dan setiap penduduk berebut-rebut untuk beli senjata untuk melindungi diri diorang dan keluarga. Polis berusaha dalam bidang kuasa diorang untuk menangkap suspek. Kereta polis lebih kerap meronda di kawasan penempatan dan diorang menempatkan pegawai-pegawai yang menyamar di penempatan yang berpotensi tinggi untuk diserang. Tapi korang nak tahu tak? Serangan tetap terjadi kot. Si suspek ni punya berani, dia siap call polis dan bagi tahu kat mana rumah target seterusnya. Bila polis datang je dekat tempat kejadian, diorang dah terlambat guys. Suspek dah blah daripada tempat kejadian tu dan meninggalkan mangsanya yang berumur 13 tahun hidup dalam trauma. Parents budak ni tengah nyenyak tidur kot masa benda tu kutuk tu berlaku. So far, mangsa kepada suspek ni mencecah 40 orang wanita dan juga kanak-kanak. Satu malam pada bulan Januari 1978, satu pasangan suami isteri yang baru je berkahwin, Brian dan Katie, sedang bersia-sia dengan anjing mereka di sebuah taman di Rancho Cordova. Brian adalah seorang military polis di pangkalan Metal Air Force, sedang bercuti daripada perkhidmatan askar. Pada malam tu, mereka berdua telah diserang. Brian telah ditembak mati di tempat kejadian. Katie pula berjaya melarikan diri dan meminta tolong daripada orang sekeliling. Tak berapa jauh daripada tempat kematian Brian, Katie telah ditembak mati. Sure korang pelik kan? Kenapa Katie tak dirogol oleh suspek? Sebenarnya Brian dan Katie ni adalah mangsa keadaan. Pada masa Brian dan Katie tengah berjalan-jalan tu, diorang berdua ni berada dekat dengan kawasan suspek ni baru je melakukan jenayahnya. So ini adalah kes berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Tak pasal-pasal geng. Polis memang jam guys. Diorang tak tahu siapa dan diorang tak tahu macam mana nak tangkap lelaki psycho ni. Kalau sebelum ni suspek hanya berdepan dengan tuduhan je, sekarang ditambah pula dengan tuduhan membunuh dengan niat. Suspek dah tak kisah dah nak bunuh orang yang tak bersalah, yang langsung tak ada kena-mengena pun. Pada masa ni, mangsa kepada EAR adalah seramai 50 orang. Itu yang pergi report tau. Polis percaya lagi ramai mangsanya yang duduk diam dan tak buat apa-apa pasal ni. Selepas 3 tahun buat onar di bandar Sacramento, suspek berpindah pula ke California di mana dia dikenali dengan nama yang lain, The Original Night Stalker.
Serangan pertamanya gagal pada 1 hari bulan Oktober 1979. Sepasang suami isteri berjaya melarikan diri dan berjaya meminta tolong kepada jiran sebelah rumah. Suspek melarikan diri dan hilang daripada pandangan. Tetapi mangsa seterusnya tak bernasib baik. Pada 30 Disember 1979, Robert Offerman dan juga isterinya Deborah sedang nyenyak tidur kat dalam rumah. Suspek berjaya memecah masuk ke dalam rumah tu dan menyuruh Deborah untuk mengikat Robert, dan kemudiannya Deborah telah diserang. Kalau kes sebelum ni, lepas suspek ni settle je buat kerja dia, dia akan belah dan meninggalkan mangsa ni hidup. Tetapi kali ni, suspek telah ditembak mati. Kedua-duanya mati, Mat. Pada 13 Mac 1980, suspek telah memecah masuk sebuah rumah pasangan. Charlene dan Lyman Smith sedang nyenyak tidur. Benda yang sama juga dia buat. Dia ikat si suami, dia si isteri, dan lepas settle, dia bunuh kedua-duanya. Tetapi kali ni lain sikit. Dia tak tembak. Dia menggunakan sebatang kayu dan memukul mangsanya di bahagian kepala sampai mati. Sama juga dengan mangsa seterusnya. Pada 21 Ogos 1980, Keith Ellie Harrington dan Patricia ditemui mati dekat dalam bilik tidurnya oleh ayah Keith. Couple ni baru je berkahwin. Kedua-duanya mengalami kecederaan teruk di kepala akibat dipukul oleh objek tumpul. Pada masa ni, polis menjumpai beberapa clue penting untuk menyelesaikan kes ni. Polis temui yang ikatan kepada mangsa telah diikat dengan ikatan yang unik. Selalunya jenis ikatan ni hanya digunakan oleh askar dan juga navy. Ikatan itu adalah ikatan diamond knot. Bukan orang-orang biasa yang boleh pakai. Dan tak lama selepas tu, orang mula membuat spekulasi yang mungkinlah suspek ni adalah pegawai polis sendiri, memandangkan dia tahu macam mana nak melarikan diri dan menghilangkan semua bukti-bukti yang boleh mengaitkannya dengan kes. Sementara polis cuba untuk figure out semua ni, jenayah masih berlaku. Pada malam 6 Februari 1981, seorang wanita yang bernama Manuela berada dekat dalam rumah seorang-seorang. Suami dia kena admit masuk hospital sebab mengidap penyakit kanser. Malam tu, Manuela telah diserang oleh suspek dan dibunuh dengan cara yang sama dengan mangsa-mangsa yang lain. Kepalanya telah dipukul dengan objek tumpul berkali-kali. Serangan tu terlalu ganas sampaikan cebisan tekorak mangsa bersepai dan terlekat dekat dinding. Walaupun suaminya masih dekat dalam hospital, dia telah diletakkan di dalam senarai suspek. Dia menghembuskan nafasnya yang terakhir tak lama selepas tu. Serius though, kejam gila mamat ni. Kalau abang pun nak cerita satu persatu mangsa dia ni, memang berjam video ni. Mangsa terakhirnya adalah seorang wanita yang berumur 18 tahun yang bernama Janelle Lisa Cruz. Dia telah diserang dan kepalanya telah dipukul dengan objek tumpul pada malam 4 Mei 1986. Dan selepas tu, tak ada lagi kes kematian yang serupa dengan ni. Mamat psycho ni dah stop daripada kehidupan jenayahnya. Macam dia hilang terus, ataupun mungkin dia dah ditangkap atas kesalahan lain, ataupun suspek ni dah mati. Apa-apa pun, pada masa ni tak ada seorang pun yang dapat figure out yang kesemua jenayah yang Abang Boy sebut tadi dilakukan oleh suspek yang sama. The Vasilia Ransaker, the East Area Rapist, the Original Night Stalker. Diorang tak tahu pun yang semua ni berkaitan antara satu sama lain tau. So bermakna setiap kes disiasat secara berasingan di bandar masing-masing. Tetapi semuanya berubah bila seorang wartawan yang bernama Michelle McManara telah bekerjasama dengan beberapa rakan yang lain cuba untuk mengenal pasti suspek dengan segala bukti yang ada. Dia telah menulis satu artikel surat khabar dan berjaya mendapat liputan yang meluas di serata negara. So benda ni telah memaksa polis untuk membuka semula kes. Michelle lah yang memberi nama nickname baru kepada suspek, iaitu The Golden State Killer. Tetapi malang gila nasib si Michelle ni. Belum sempat dia mengetahui siapa sebenarnya suspek, dia telah didapati mati dalam tidurnya akibat penyakit jantung. Pada 15 Jun 2016, FBI telah rilis gambar lukisan komposit suspek kepada media dan menawarkan ganjaran sebanyak $50,000 kepada pemberi tip sehingga tertangkapnya suspek. Pada masa ni, teknologi DNA dah advance sikit dah. Bukti-bukti DNA telah direview semula dengan menggunakan genetik genealogi untuk mengenal pasti suspek. Forensik telah menggunakan bukti DNA untuk kes yang terjadi di Ventura County yang terjadi pada awal tahun 1980. Akhirnya selepas 40 tahun mengejar suspek misteri ini, diorang dapat mengenali siapa sebenarnya suspek. Forensik mengambil masa 2 tahun untuk menyemak satu persatu data yang diorang dapat. Pada siapa yang tak tahu, genetik genealogi ni adalah teknik untuk mengetahui salah silah seseorang.
Diorang create family tree dan cross-check setiap seorang daripada dalam list tu dengan masa dan tempat kejadian. Sampailah diorang dapat satu nama daripada beribu-ribu nama dalam list. Tetapi yang mengejutkan adalah, nama tu adalah seorang pegawai polis yang telah bersara, guys. Nama dia adalah Joseph D'Angelo. Dia seorang je yang kena dengan semua timing jenayah ni berlaku. Yang paling tak boleh belah adalah, dia adalah seorang pegawai polis yang masih bertugas sepanjang jenayah tu berlaku. Pihak berkuasa berjaya mengesan Joseph masih hidup dan tinggal di rumah anak perempuannya. Tak ada siapa pun dalam family dia tahu perangai setan si Joseph ni. Pihak berkuasa pada masa ni masih tak ada bukti kukuh tau untuk tangkap si Robert ni. So polis sorok-sorok dapatkan cap jari daripada kereta Joseph dan juga tisu yang telah dibuang dekat dalam tong sampah. Diorang padankan pula dengan benda tu dengan bukti DNA yang diorang ada. Sah. Memang mamat ni lah the Golden State Killer. Polis telah menahan Joseph pada 24 April 2018. Pada masa polis tangkap si mamat Joseph ni, umur dia dah 73, geng. Macam abang boy cakap lah, semasa semua krim ni berlaku, si Joseph ni masih bertugas sebagai pegawai polis. So dia tahu macam mana polis ni beroperasi. Itu sebab dia senang terlepas. Dalam bilik soal siasat, Joseph mengatakan yang dia ada dua personality. Joseph seorang pegawai polis yang berdedikasi dan juga seorang keluarga yang bertanggungjawab. Dan lagi seorang identiti dia adalah Jerry. Seorang yang sadis dan suka menyeksa dan membunuh orang. Jerry lah yang bertanggungjawab atas kesemua kesalahan membunuh dan mangsa. Berikut adalah statement daripada Joseph sendiri. I didn't have the strength to push him out. He made me. He went with me. It was like in my head. I mean, he's a part of me. I didn't want to do those things. I pushed Jerry out and had a happy life. I did all those things. I destroyed all their life. So now I've got to pay the price. Bila ditanyakan kenapa tiba-tiba dia stop melakukan jenayah, Joseph tak cakap apa-apa, guys. Dia buat-buat macam dia jadi nyanyuk pula. Polis hanya dapat buat spekulasi je. Semua ni disebabkan usianya yang semakin tua. Dia dah tak larat untuk melawan mangsanya. Yelah, tak semua mangsanya yang dengar cakap. Ada juga yang melawan. So mungkin disebabkan ini, Joseph berhenti daripada meneruskan perbuatan terkutuk dia. Tapi itulah, benda ni hanya spekulasi. Sebab sebenarnya masih tak diketahui. Disebabkan statute of limitation ataupun tempoh limit sesuatu jenayah, segala pertuduhan pecah rumah dan mencuri yang dilakukan oleh Joseph telah digugurkan. Sama jugalah dengan pertuduhan merogol yang dilakukan pada awal 70 dan 80-an. Pada 21 Ogos 2020, Joseph D'Angelo telah didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara sepanjang hayat atas 13 pertuduhan membunuh dan 13 pertuduhan menculik. Polis dapat kaitkan kebanyakan kes-kes ni semua melalui pengakuan Joseph sendiri daripada orang tua yang dah separuh nyanyuk tau. Ada beberapa detail yang tak lengkap. Ada juga kemungkinan yang polis just nak tutup kes-kes yang lama yang bersawang dekat dalam bilik rekod. Tetapi benda ni tak juga mengenepikan tentang perlakuan pembunuh bersiri itu sendiri. Kebanyakan pembunuh bersiri ni selalunya akan memulakan jenayah-jenayah dia dengan krim-krim yang kecil. Mengintailah, mencurilah, bunuh haiwanlah. Dan lama-lama sifat ingin tahu dorang tu mendorong dorang untuk melakukan jenayah yang lebih berat. Macam kes hari ni, dia mula dengan memecah masuk rumah dan mencuri barang. Lepas tu pula. Dan akhirnya membunuh mangsanya dengan cara paling kejam. Menurut rekod, Joseph bertanggungjawab atas lebih 150 kes pecah rumah, 50 mangsa dan 13 mangsa bunuh. Ada kemungkinan mangsanya lebih daripada apa yang tercatat dalam rekod. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy ni sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate. Kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Akhir kata, jangan nakal-nakal. Be awesome. Stay creepy. Assalamualaikum.